Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dan swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, sampurasun. Ambes. Baru saja kami sampaikan, kami laporkan kepada masyarakat Kota Bogor melalui rekan-rekan bahwa Kota Bogor sudah melaksanakan kick-off PPDB 2024 untuk tahun ajaran 2024-2025 untuk SD dan SMP. Tapi hadir juga sini ada dari KCD Provinsi Jawa Barat, Distrik Jawa Barat. Untuk yang terkait SMA, kita tadi oleh karenanya kami tadi mendapatkan informasi-informasi berkaitan dengan poin yang didapatkan dari acara hari ini adalah selain kick-off, juga ditandatangani fakta integritas antara Kepala Dinas Pendidikan dengan Kepala Dinas terkait dan juga Kepala Sekolah SD dan SMP untuk pelaksanaan PPDB yang bersih, objektif, transparan, dan akuntabel. Yang kita harapkan semoga PPDB 2024-2025 dapat berjalan dengan baik, lancar, tidak ada penyimpangan-penyimpangan, tidak ada praktek-praktek yang tidak perlu, dan mudah-mudahan apa yang tahun lalu perlu kita sempurnakan, tahun ini sudah jadi lebih baik. Intinya itu, kawan-kawan, dan alhamdulillah kita semua rempok di sini, Pak Ketua DPRD, Pak Kapolres, Pak Dandim, Buka Jari, Pengadilan Negeri, Pak Dadenpom, semuanya mendukung upaya kita untuk kelancaran dari pelaksanaan PPDB 2024 ini. Untuk sementara nanti saya berjalan kita berkomunikasi kembali. Terima kasih atas perhatiannya, walau mau tidak menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.